بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انا نستودعك علم ما علمتنا، فاردده عند حاجتنا اليه. اللهم الهمنا رشدنا، واعذنا من شرور انفسنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الارض بنور شمسك. يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. اللهم ارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والهام الملائكه المقربين في عافيه يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واقمنا بنور العلم، وافتح لنا ابواب فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata Musannad rahimahullah, dan ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dari dan bersih daripadanya, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Kata musannad, dan ketahui olehmu hendak ketahui olehmu akan bahwasanya dalam risyad. Kamu sekalian ambil tahulah satu perkara ni, bahwasanya apanya, barang siapa menyangka ia barang siapa, barang siapa menyangka, sangka, zon, rasa berat hati, berat hati atau kejap hati, kata yakin atau persangka, berat sangka pada hati itu menyangka. Barang siapa rasa berat, dia kata selamat, dia berat sangka, itu menyangka dia, sangka dia. Tu. Dia sangka lagu mana? Akan badannya, badan barang siapa. Dia sangka kata badan dia, maksud badan tu yakni anggota yang zahir dia, tu tulis situ, tu yakni kita kata, yakni siapa yang sangka bahawa zahir badannya sahaja yang mencari dunia. Tak ada jawab lagi. Siapa sangka kata badan dia tu berlomor, bergelomok. Maksud berlomok ni berhadap tuju dengan dunia. Dengan dunia, dengan dunia jadi dunia yang lebih daripada qadar hajat. Dunia kena ada juga.
tapi yang lebih daripada qadar hajat. Dunia yang lebih daripada qadar hajat. Barang siapa yang sengkau kata diri dia ni tak apa kawan kerja dunia tak apa. Kawan nampak dunia kulit luar je, dia kata. Nampak dunia pun luar je mu nampak. Tidak. Siapa sengkau kata badan dia tu berlomba dengan dunia, dia sengkau kata dia je. Di luar je dia cari dunianya. Dan padahal walhan hatinya bermula hatinya hati barang siapa tu dia kata, dia kata ni sungkat dia. Dia sengkau kata badan dia je yang berlomba dengan dunianya. Padahal hatinya hati barang siapa tu kosong Allah. Kosong dan bersih daripadanya, daripada dunia. Kosong dia kata. Hatinya kosong, yang ini hati tidak terikat dia kata. Hatinya kosong, yang ini tidak terikat. Tertamat dengan dunia. Dia kata kosong, kawan dia dalam tak ada poli, tak ada gantung poh. Tidak tergantung, tidak terikat dengan dunia. Kawan menanya, kebun dia ni, 10 ra ni. 10 ra ni, I nampak je ni, lek dalai kosong, lek dalai tak ada gantung. Allah. Dia kata lagi tu. Dan bersih. Bersih, dia tak tidak kandak. Tidak hanyut oleh dunia. Itu masa bersih, dia kata hatinya tak hanyut. Bersih, tidak kandak, tidak hanyut oleh dunia. Tidak dihanyut oleh dunia. Kau selamat hati. Lek luar ya kerjanya. Munapok yang ni kawan dia sibuk dengan dunia ni. Hati ni duduk dengan Tuhan. Allah. Siapa dia sentuh akan badannya berlomba dengan dunia. Walhan hatinya kosong dan bersih daripadanya. Dia kata. Nasdaya telah menipu akan dia. Akan barang siapa tu. Oleh syaitan. Menipu dah tertipu. Tertipu oleh syaitan. Mana dalil? Mana dalil kata tertipu? Tulis pada menipu tu. Yakni dengan dalilnya. Ialah. Tiap-tiap kali. Dia tuju. Kepada dunia. Maka hatinya akan rasa kurang manis dan senok dalam ibadah kepada Allah. Tu dah pergi dah. Kawan ni berhadap kebun banyak ni tak apa, tapi hati kawan tak apa boleh jaga. Kawan ni ada pangkat tinggi tak apa, hati boleh jaga. Marilah usah mana pun pangkat kawan boleh duduk, boleh kawal hati. Tu. Kawan ni kerja setah, ya klik rumah setah. Kerja tu. Betul ke mengaji pula. Tak puas hati duk nak mengaji lagi. Tak lucu duk nak. Duk nak. Dia tertipu. Dalilnya, tiap-tiap kali kita hadap kepada dunia, kita akan mula kurang manis ibadah. Kau hadap banyak, kau kurang ke manis ibadah. Kau hadap banyak, kau kurang ke kesunat ke dalam ibadah. Duk ponok sebulan, duk sedap buat ibadah tu. Hadap klik rumah, seminggu je. Klik mari, rasa kurang dah amat ibadah. Tu dah lain. Dia rasa kata tak apa boleh jaga. Try. Tu pun mujur selamat klik pula ke ponok. Selamat pula mari. Kadang-kadang pakai nyuk gi tu duk luar sekali. Itu tertipu saja. Tertipu saja. Abu Bakar marah, kita ingat tak? Kita pergi kita ayat dulu.
Nak minum air susu segelah tu jadi getah. Dia menangis, menangis, menangis. Tak minum tak pasal. Oh, tu. Dia ingat lah tu. Dia ingat lah tu. Tu. Takut tu ikat. Dia rasa tak apa, rasa tak apa tu. Akhirnya jadi. Jadi. Tak ada juga. Tak ada juga. Lepas itu jangan sengkau kata selamat. Selama badan kita bergelombok dengan dunia, jangan sengkau kata selamat. Sekuat-kuat hati kata Allah, ya Allah, selamatlah. Dua hati dia tak sedap untuk umum. Minta dia Tuhan jaga, minta dia jaga. Sekuat-kuat gitu. Kalau sengkau mak tertipu lah. Kalau sengkau kata selamat, hati akan tertipu. Allah. Dia tak ada, dia mari fikir. Dia mari. Dia ada mari lah. Fikir dia fikir. Benda sikit ya. Tapi dia mula fikir, ya hati tak terikat. Hati tak. Tak percaya beli kereta. Sore, tak percaya. Saya tak apa kalau boleh jaga. Saya beli sore. Boleh tengok. Hati dia tu tak. Dia tak. Tak ada. Tu. Lebih lagi, yang pergi curi. Sore tak habis lagi dia mau curi kereta lagi. Tu ataupun usok kereta. Ataupun pelanggan. Ataupun jatuh sungai masalah. Allah. Tu. Di hati yang marilah dah. Tu. Hati yang marilah. Dia tergantung. Dia rasa tak apa. Tapi hakikatnya sudah tertipu dah kalau tak apa dia. Sebab tu kalau kita nak we jadi orang panggil, nak we jadi do tenang juga. Usho kalau sore ni orang ayah juga. Sore kalau kita rasa kerja kita. Kerja kita bobo boleh we gitu-gitu. Oh, susah tu lah. Malaikah kalau sore tu 7,000 sebulan. 7,000 sebulan. Pendapatan dia kena lebih banyak daripada tu, kena 15 ribu atau 20 ribu setiap bulan. Barulah hati tak tergantung. Kalau bawa ada 10 ribu dia boleh. Nyanyi. Pasal tak apa, tak apa tu hakikatnya. Hakikatnya akan mula husin. Hati tak kosong dah. Panggil tak kosong dah, tak boleh dah. Buat ibadat dengan tak tenang. Hidup pun anak tiba gelap rumah. Dia pelik mario semua Allah wasa. Semaya pun jadi kurai khosyok. Tersenok ke yang tak sama. Sebab apa gitu? Sebab kita ada kuanak ni hadap kita ke kita paling daripada dunia dah maknanya. Pada rupa dia. Kita tak serana dah. Tak ada hadap benda tu. Tapi terhari bagi kemanisan ibadat. Hati. Habis itu, maka musanna kata nasya telah menipu akan dia oleh syaitan kerana ilat pada menipu dah. Tertipu dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada sebut. Nabi kata innama mathalu sahibid dunya kal mashi fil ma'i. هل يستطيع الذي يمشي في الماء ألا تبتل قدماه؟ Sudah begitu. Jawab apa satu duduk mana tu? Tak ada oleh kita, tak ada oleh tu. Satu di bawah tu, satu hukbat lah. Ya. Dua di bawah pun empat lah. Al-Kibriya Uridai Hafatu Riwayat Muslim. Hadis ini kena tulis akal satu semula di dua atas tahlua. Rawahu Ibnu Abid Dunya. Rawahu Ibnu Abi Ad-Dunya. Wal-Bayhaqi. Wal-Bayhaqi. Fi syu'ab al-iman
fi syu'abi al-iman. Kitab Imam Baihaqi. Banyak. Bukan sunan dia. Bukan sunan Baihaqi. Tak ada lah. Kena tengok dari kitab lain. Imam Baihaqi. Syu'abi al-iman nama dia. Rengkah-rengkah. Dalam kalau ulama sebut dengan cara mereka. Fi syu'ab. Syu'ab. Jadi syu'abi al-iman. Cabangan-cabangan bagi iman. Ha, ada kitab dia sebut. Nama syu'abi al-iman. Kalau Imam Baihaqi mimpi ya. Dalam itu ada hadis-hadis yang dicatat oleh Imam. Ini hadis ini salah satu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Sabda Nabi SAW. Innama mathalu sahibid dunya. Kalmashi fil ma'i. Hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i. Alla tabtalla qadaman. Nabi tanya. Artinya. Arti sabda Nabi. Nabi kata innama hanya soalnya hanya sungguhnya masalu bermula bandingan bermula perumpamaan yang orang yang bandingan orang yang perumpamaan orang yang mempunyai dunia orang yang mempunyai dunia. Apa makna mempunyai dunia? Yakni orang yang tuju diri. Orang yang tuju diri pada mencari nikmat-nikmat dunia. Nabi buat misal buat badan ni orang yang tuju diri untuk cari nikmat dunia orang tu tu seperti khabar eh? Seperti yang berjalan pada air seperti orang yang berjalan ia pada air maksud pada air yakni pada tempat yang ada air lalu jalan pada dalam sungai atau air juga maknanya tempat hok boleh berjalan lah sungai ni dalam kalau dalam sangat tak ni jalan dalam lah maksudnya berjalan pada tempat yang ada air lalu jarak ke apa ke dalam kubur ke tu maka Nabi kata bandingi orang yang mencari nikmat dunia seperti orang yang berjalan pada air. Supaya orang yang ada jalan pada tempat yang ada lalu air. Air lalu. Supaya kok mana? Ada kok kuasa? Ha, ini soalan. Ha, ini tak istifham ni menepati wajah syabah. Seolah-olah menyata wajah syabah dan supaya faham pada pihak mana? Orang yang cari dunia ni, tuju ke dunia sangat-sangat ni, Allah supaya jalan air dan biranya. Supaya kok mana? Ha, ini wajah dia. Adakah kuasa? Adakah kuasa oleh orang yang berjalan pada air? Ha'in. Adakah kuasa oleh orang yang berjalan pada air? Kuasa ke tak? Mampukah? Mampukah kuasakah? Orang yang berjalan pada air. Pada tempat yang ada air lalu tu. Kuasa ke ia bahawa tiada akan bahawa mampu bagi kuasa. Adakah kuasa oleh orang yang berjalan dalam air pada air? Kuasa ke bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Kaki bagi yang berjalan dari. Kuasa ke bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Allah, Allah kecek dia. Soal ni, istibham ni ingkari. Istibham ingkari. Adakah kuasa? Yakni betul ada kuasa. Yakni tentu tidak kuasa. Jadi tentu tidak kuasa. Yakni tentu basah kakinya. Sekali lagi. Tentu tidak kuasa. Yakni tentu basah kakinya. Tentu basah kakinya. Tulis lagi. Maka hadis ini. Maka hadis ini menunjuk. Bahawa.
orang yang tuju diri. Merebut nikmat-nikmat dunia. Dia akan berjumpa juga dengan kekurangan lazat dalam ibadat. Mengikut qadar, tujunya kepada dunia. Maka semakin berjalan di dalam air, maka bertambah basah, bertambah basah badan kita. Begitulah semakin menuju kepada dunia, maka berkurang lazat dalam ibadat kita. Bulan puasa, ya puasa tapi dia nak fikir nak nego, nak jual lepas petai. Sejak pagi lagi dah dia bersiapkan untuk nak jual lepas petai. Jual bulan puasa. Kemanisan ibadat puasa ada ke tak? Tak ada. Berkurangan. Dia takkan dapat kemanisan ibadat puasa. Tak sama kita uju baca Quran, duk ngaji, duk zikir, ismail. Begitulah. Hadap ke Mekah. Buat ke apa? Nak nego. Nak bawa gitu lah ya. Buat orang gitu lah. Bukan nak buat ibadat. Buat orang gitu jalan. Dapat hasil lah. Hadap ke tempat mulia dah. Tapi hati ada dunia. Umrah dia tak mani. Tawah dia tak mani. Tak mani. Hatta yang duduk oleh Raudhah Nabi SAW pun dia tak akan rasa. Tak rasa hati tenang dengan Nabi. Dia muka hati dia bergantung situ. Sebab tu dia kena kosong semua. Kalau nak pergi Mekah, kosong gantungnya. Tak nak pergi kerana benda lah. Maka kerana ibadat kepada Allah SWT. Itu dia boleh. Kalau pergi cari dunia dah, dia tak temu akhirat, dia temu dunia tu. Itu dia. Maka Nabi kata, kuasa ke orang jalan lelah air, kaki tak basah. Dia kena basah. Basah. Tapi hingga lagi basah kaki tu dekat ustaz tu lah ya kering. Tapi bila hati tu ya kurang mani tu lama pula tak boleh mani duit tu. Lama pula tu. Ya tuju gitu ya kulit mani tu ya payah pula nak pau tak dalam tu ya pergi taning ya. Pergi taning ya. Pergi tengah hari, pergi sekat hari ya. Kulit mani tu tak sedap. Kita ni dia tengok kereta, tengok barang tu, barang ni, barang ni. Lek mara tu tak bersolawat, tak tahu tiba-tiba lah. Allah yang kata kurang mani. Kurang mani, kurang mani, kurang mani. Tu ambil sekerat hari.
Dia tengok dunia, bukan dia bukan tuju lagi, dia tengok. Dia rasa kurang lagi. Kurang lagi. Itu kemanisan tu. Jadi tertipu lah tu. Tertipu kita. Itu dia. Maka tiap-tiap kali nak pergi dunia tu kena kira, kena ingat, kena jaga mulai. Tu kalau suka ada tak apa tu, oh. Kalau tak apa tu ada jadi. Ada kekuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya, tapi tentu tak kuasa. Tentu tak kuasa, tentu basah. Tentu basah. Tu. Ni dah dalil tertipu. Tertipu dah oleh dunia. Allahuakbar. Habis itu. Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Dicerita hadis ini, ada hadis ini, ini hadis gapo hasan Ali ni, hadis gapo orang panggil hadis mauquf. Wa ma udhifa lin nabin marfu'u wa ma lita bihin huwal maqtu'u wal musnadun muttasilun isnadimin rawi hatta Mustafa wa lam yabin wa ma adabtahu ila al ashabi min qawlin wa fa'lin fa huwa mauqufun dzikrin. Hadis mauquf sama dia bila sana kata sahabat hadis mauquf, hadis mauquf, maka hadis juga ni panggil hadis mauquf. Tulis itu pada cerita hadis mauquf ini dicerita oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitab Az-Zuhdi. Dalam kitab Az-Zuhdi, Zuhdi, Zuhud. Dan Imam Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'ab, Syu'abul Iman tadi. Ada cerita kan dalam itu. Kamu kata tak ada tempat mari pula. Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, minta memulia oleh Allah akan mukanya, muka bagi Sayyidina Ali. Minta Allah Ta'ala mulia muka dia. Kerana muka dia tak pernah bersentuh kepada tanah untuk bersembah kepada berhala. Sejak daripada lindung lagi. Sahabat lain tu lalu bagi buat dah. Abu Bakar mana. Sayyidina Ali Allah Ta'ala selamat. Bokek ulama kata bukan Sayyidina Ali seorang. Dari kalangan sahabat dia ada dulu tu. Ada juga ada lagi. Ada. Tapi kemuliaan dia tu khusus lah. Apa? Lagi sebutkan Ramallahu wajhah. Ramallahu wajhah. Daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata halaluha hisabun wa haramuhan an-naru. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Ya halaluha tu khabar muqtada dia mesti dia tak sebut ya ada cerita itu ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Pada riwayat yang lain wa haramuha iqabun, riwayat Sina Ali juga tu halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Artinya arti sabda Sayyidina Ali. Tu. Sayyidina Ali kata yang halal, tengok-tengok ia ia perkapitah lah. Daripada dunia tu. Bukan muktad. Muktada tak apa, tak muktada kata tapi jumlah tu nak ayat kata korban. Bermula yang halal. Bermula perkara yang halal daripada dunia ini, daripada dunia itu. Perkara yang halal daripada dunia. Kita kerja, boleh duit. Duit tu halal, bagi duit kita. Kita menego hasil pendapatan yang banyak, itu halal. Kita beli makanan, makanan tu halal. Hak kita, hak kita. Tapi hak halal tu pun, yang halal daripada dunia tu, hisabun, apa? Ialah sebab
ialah sebab ialah punca bagi dihisap. Punca bagi dihisap. Apa dihisap? Diperiksa, dihitung, dikira pada hari kiamat. Punca bagi dihisap, diperiksa, dikira, dihitung pada hari kiamat. Daripada dihisap, yakni ditanyakan daripada nikmat-nikmat yang halal itu. Pada pekerjaan apa digunakan dia? Daripada mana mendapatkan dia? Maka walaupun tidak diseksa, kerana perkara itu halal, tetapi hitungan itu jadi punca bagi terlambat masuk ia ke dalam syurga. Maka lambat masuk syurga dikirakan satu seksa yang kecil juga. Habis itu. Kebun kau banyak kau nak soal banyak. Dia soal tu yang soal lah kau. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tu nak tanya semua. Kereta ni mumit mana mengguna pada gapa teh? Motor ni mumit mana mengguna pada gapa teh? Kebun ni banyak ra ni mana ni? Ano tu tanah ni apa semua tu kena tanya. Kena tanya. Bila cek banyak lama. Lama lalu. Soalnya banyak. Sepos dadu mau hidup sekat dengan galah je lah. Dia tanya tu, ada surat tu, ada surat ni, dia tanya. Kita ada belakang, dah. Tak ada salah lah kita. Tapi dengan sebab lama tanya tu, tanya lama saat ni tu, lama sekira eh tu, satu siksa juga. Eh, dia kata, anak gay ni. Hello. Nak kata kan dah dia. Tu. Maka satu siksa ulama kata lama masuk tu walau seminit lama juga. Satu siksa dah. Tu pun cukup dah untuk mendapat siksa bagi orang yang ada dunia. Walaupun mudah halal. Bisa. Bisa. Jadi. Ya ketik yang halal daripada dunia hisap bukan maknanya yang haram tak kena hisap tu bukan. Hak haram pun kena hisap. Tapi bertambah eh. Hisap lagi pula disiksa tambah. Adapun dunia ni dihisap saja tanpa seksa tu pun membawa kepada lambat dah. Tu nak masuk syurga. Dan yang haram daripadanya, bermula yang haram daripadanya, daripada dunia tu hak haram. Harta yang haram, benda pendapatan yang kita hasil daripada harta yang haram. Itu tu sebab yang ialah punca bagi seksa dengan api neraka. Waliyahzubillah juga. Tak nak kata apa lah. Orang ni. Hak halal tu pun lama. Hak haram sangat lagi. Tu dia nak royak kata dunia ni sebenarnya. Banyak dia tak ada pasal 3 pun.
ambil pada hajat kita je, pada hajat harian kita. Rumah tiga lapis, dua tak boleh naik ni, tiga dua je sakit lutut. Saya atas tu penuh kabur, tak ada punya cara. Duduk dengan tok laki bini, duduk di bawah ni ya. Bawah ni. Lepas tu bunyi kata, Conyo, curi masuk, masuk acak wey, ada tepi-tepi rumah kita, malam-malam ada ada orang masuk curi balai. Oh, tidur tak nyerah. Lah. Tidur dekat itu. Dari rumah besar tu, tidur dekat itu. Dia buka pintu pak tu, semua dia dah tidur dah. Dia hampar pisah. Ni berlaku wakil. Tidur untuk laki bini. Dia sebab kalau tidur atas tak bunyi suara dia meluk coknya-coknya ni. Tak bunyi suara. Tidur atas gitu. Dia tunggu kalau bunyi pak, ah, boleh khabar lalu. Apa pasal rumah besar-besar? Kalau rumah bergorak-gorak, orang tak masuk pun dah. Maksud kuadah-kuadah. Aduh, bila rumah besar dia mau pandai kata di sini lah kita banyak duit banyak. Itu dia. Benar tak ni? Allah. Halaluha hisabun wa haramuha annar. Yang halal daripada dia itu sebab bagi dihisab, diperiksa pada hari kiamat. Dan yang haram daripadanya sebab bagi seksa dengan api neraka. Ini Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali ni banyak lah. Kata dia berkaitan dengan dengan dunia. Kalau kita nak mengapasa dulu tu. Kata Sayyidina Ali kata. Innama dunya fana. Laisa li dunya syuhud. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا شهود إنما الدنيا كبحر يحتوي سمك الوحود ولقد يكفيك منها أيها طالب كود ولقد يكفيك منها أيها طالب كود ولعمري عن قليل كل من فيها يموت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت ya kata innama dunya fana hanya sahaja dunia ini fana akan binasa ia laisa lin dunya syuhud tidaklah bagi dunia ini berkekalan. Innama dunya fana'un laysa lid-dunya syuhud. Innama dunya kabahrin. Hanya sahaja dunia ni umpama laut. Yahtawi samakan wahud. Yang ada dalamnya ikan dan ikan besar, ikan kecil. Ada berlaku oleh laut. Dunia ni ada berlaku. Ikan laut, ikan besar ada berlaku. Kita nak ambil ikan mana? Oh, sedap nak ambil. Tapi dia kata walaqad yakfika minha demi Allah sungguhnya memada akan dikau daripada dunia ini ayyuhat talibu wahai yang mencari dunia yang menuntut di dunia memada akan dikau daripada dunia ini memada kutun oleh makannya sekadar mengenyai hariannya padai dah cari sekadar boleh makan suat hari ya. Ayuhat talibuku, dia kata. Hak banyak-banyak, ikan banyak-banyak, main seka dia. Untuk orang makan, orang nak cari bubuk banyak. Ikan banyak lelap sesungguh. Tapi orang nak makan tu apa ikan? Main sekadar hak nak makan je. Ni lak lombor nampak ikan banyak, buat kulit saja ya. Buat kulit buruk gitu ya. Tak ada boleh makan apa ni. وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا أَيُّهَا طَالِبُكُ وَلَعَمْرِي عَنْ قَلِيلٍ. Dia kata, demi Allah, demi Tuhan yang memeliharakan umurku ni. Sedikit sangat, sedikit sangat dunia ni. كُلُّ مَنْ فِيهَا يَمُوتِ. Tiap-tiap mereka yang ada padanya akan mati.
Zainal Ali kata. Berarti keadaan benda ni, dia kalau kita kena hakikat dia lah bro. Kena hakikat dia. Kita tak terlalu gila sangat ke dia. Orang mari tanya Hasan Basri, hey Hasan Basri, oh ya aku sikit eh, cara sifat dunia lagu mana? Dunia ni lagu mana sifat dia? Ahlamunau min awkazin lin zaili. Dia jawab, innal labi labi misliha la yukda'u. Dunia ni ahlamunau min nyiga mimpi daripada tidur ya. Duk mimpi sedar dalam mana pun bangun mari, khabar, habislah yang mimpi tu. Kau ngiga, ngiga siang hari ya. Ali kata, Hasan Basri kata, alamunau min awkazillin za'ili. Ataupun seperti bayangan yang akan hilang. Tengah hari, cerah hari tu dia ada bayang. Ada bayangan. Bila matahari jatuh, hilanglah bayangan tu. Innal labi labi misliha la yukda'un. Sungguhnya orang yang cerdik tidak akan tertipu dengan umpama benda ni. Aduh, Hasan Basri jawab. Itu. Aduh. Habis itu. Dan diriwayatkan. Diriwayatkan. Jadi oleh Ibnu Abi Dunya juga ni. Riwayat ni. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Zammud Dunya dia. Dia riwayat bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Melihat oleh Nabi Isa alaihissalam. Melihat. Yani Allah dibukakan bagi Nabi Isa. Dibuka. Allah buka. Allah tengok. Dibuka. Allah bukakan bagi Nabi Isa alaihissalam. Akan dunia. Akan gambar dunia, akan rupa dunia. Allah Ta'ala wi Nabi Isa nampak rupa dunia satu hari. Ni ada cerita riwayat. Dunia mana? Pada sifat. Dunia yang adalah ia pada rupa perempuan. Allah Ta'ala jadikan dunia dalam rupa perempuan. Lepas tu Nabi Isa bertemu, Nabi Isa berjumpa. Perempuan yang tua, ajuz. Perempuan yang sangat tua, tua lah. Aduh. Bukan nak darah dah, tua. Tua. Aduh. Lagi pula yang sangat huduh. Bukan yang nak, tua lagi huduh. Perempuan yang sangat huduh. Huduh rupanya. Aduh, tak ada jangok tak lah. Huduh rupanya. Dia orang tua ni, kalau lah dia jangok, tu kalau dia jangok di asal dia, bila dia tua pun dia nangok, yang nampak rupa-rupa jangok lagi, dia tak huduh sangat. Ni dia huduh ni low lagi lah, perempuan ni. Lepas tu bila tua, sangat huduh. Sangat huduh. Perempuan yang tua, yang sangat huduh. Atasnya, ada di atasnya, atas perempuan tu. Ada di atas perempuan tu daripada tiap-tiap perhiasan daripada tu Zaidah. Tiap-tiap tu muktada muakkad, atasnya tu khabar muqaddam. Ada atasnya atas rupa perempuan saat itu, perempuan tu ada gapo di atas dia? Tiap-tiap perhiasan. Tiap-tiap perhiasan ada gelai tangan, ada tali tekuk, ada cincin, ada tahu, ada belako. Tiap-tiap perhiasan ada dia. Itu isyarat kepada kemewahan dunia. Isyarat kepada kemewahan dunia. Cukup lengkap ada berlaku. Orang tengok, waso gila lalu lah. Bukan gila ke tina tu, gila ke perhiasan yang ada pada dia. Orang kita ni, dia bukan gila ke dunia, gila kepada kesenangan yang ada pada dunia tu. Gila kepada kemewahan yang ada pada dunia. Maka bukan gila sangat ke dunia, tua lah. Tapi gila kepada perhiasan yang ada pada dia. Maka Nabi Isa nampak rupa perempuan yang tua, yang sangat buduk, yang ada atasnya tiap-tiap perhiasan. Ini syarat kepada kemewahan dan kesenangan dunia. Maka bersabda ia, ia Nabi Isa,
bersabda baginyo bagi perempuan yang tua tadi. Bersabda ni yang ditanyalah. Menanya ia Nabi Isa baginya bagi perempuan yang sangat tua tadi. Dia tanya kepada perempuan. Eh perempuan, wahai maklong mukti, berapa orang suami yang telah berkahwin oleh engkau, akan mereka itu, akan suami itu. Tok laki demo apa orang ada? Berapa orang suami? Ni tulis pada orang suami. Yakni, berapa orang yang tergantung hati dan cinta kepada engkau. Cuma ada orang suami. Wapa orang yang kenal kamu? Wapa orang yang tergantung hati denganmu? Berapa orang yang gila kamu? Berapa orang yang cinta kamu? Yang telah berkahwin oleh engkau akan mereka itu. Apa mana yang telah berkahwin? Yakni yang telah engkau. Yang telah engkau masuk dalam hati mereka dan merusakkan mereka itu. Dan merusakkan mereka. Berapa orang dah buat menak? Berapa orang dah gila kamu? Kamu mengenak ya? Tu, dia tanya lagi tu. Tok laki mu apa orang dah kamu nikah dia tu? Tu. Sebab. Ya asal kalau kecek berkahwin, yang kena tok laki tu berkahwin, suami tu kena berkahwin dengan isteri. Dah, mula kahwin dah. Ni dah. Dunia dia dicari. Dia hadap betul-betul. Baru dia pun kakna pun pakai gila tu. Jatuh dari dunia. Maka menjawab oleh dunia itu. Menjawab oleh dunia yang berupa perempuan yang tua tadi. Dunia jawab ke Nabi Isa. Ni dengan izin Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala nak pergi Nabi Isa. Tengok kehinaan dunia. Berapa tu lelaki dah mohon nikah? Maka menjawab oleh dunia itu. Tiada dapat aku menghengga mereka itu. Tiada dapat aku menghengga, menghabiskan bilangan mereka itu. Tiada dapat tu yakni waktu itu. Ini isyarat kepada sangat ramai mereka yang binasa dengan sebab dunia. Ramai je. Bukan kalau bila semua dia habis. Cuma let dia tu tak habis-habis ya tawasofahnya tu. Tak dapat aku menghingga menghabiskan bilangan mereka. Tak habis-habis ya tawasofahnya. Banyak. Tok laki aku nikah. Tok laki aku ni banyak. Kenapa aku tak habis nak bila? Maka bersabda ia Nabi Isa. Bertanya pula. Nabi Isa tanya lagi. Adakah mentolak mereka itu? Adakah mencerai oleh mereka itu? Mereka itu suami itu akan dikau. Demo tu mentolak akan dikau, mentolak dengan mana mencerai oleh mereka itu akan dikau, cerai, tolak. Mentolak oleh mereka akan dikau atau mati oleh mereka itu daripada engkau. Apa sini? Adakah mentolak oleh mereka akan dikau, yakni mentolak. Jadi, adakah mereka terlepas diri
daripada bergantung dengan engkau atau mereka itu dibinasakan oleh engkau. Dibinasakan oleh engkau. Demo tu terlepas jika kepakat punah dengan mu gitu. Cuma tolak. Demo cerai buat ni ni. Duk nikah lama-lama. Pakai cerai mu ke tinggal mu gitu. Kepakat mati. Dia mati daripada engkau. Jadi daripada sebab engkau membunuhkan mereka. Daripada engkau tu daripada sebab engkau membunuh mereka. Tu. Mati ke kepada mati? Apakah cegah ke kepada mati dalam hati? Maka berkata ia, ia dunia yang berupa perempuan. Bahkan aku bunuh sekalian mereka. Bukan punah lah tu. Bunuh. Nampak-nampak punah tu boleh juga di. Tapi dari dari kita dari hak semua itu asalnya bunuh. La'ala zahir, la'ala sawak, bunuh. Maka berkata ia, ia dunia, bahkan aku bunuh. Aku bunuh akan sekalian mereka itu. Apa mana aku bunuh? Yakni yakni aku masuk dalam hati mereka itu. Hingga mereka kasih dan sayang kepada aku. Akhirnya berpaling mereka itu daripada akhirat dan binasa mereka itu dengan sebab aku. Aku bunuh juga untuk laki yang lepas-lepas hari itu mati. Jika dia mereka cerah ni, tak ada mereka cerah, dia aku bunuh tu. Mati dulu, mati dulu. Allahu Akbar. Allah. Ada cerita, ada berlaku. Dia ni ada orang kaya, orang kaya. Lepas tu duit ni banyak, banyak harta emas ke apa ke apa semua ni. Lepas tu dalam rumah ada kusir tu. Kusir. Lepas tu anak kocik duk dia, dia jaga anak kocik. Dan nak kali je musik anak kocik tu, tak sikit orang tahu. Bila. Akhirnya mati, hari mati tu perkata eh. Perkata eh terakhir, aku ada pada mulut dia sebelum dia pada dia keluar daripada dunia ni sebelum daripada dia habis nyawa dia, apa perkataan dia? Anak dia tu dengar nanti mengucap la ilaha illallah, tak mengucap la ilaha illallah, tak mengucap kata eh terakhir keluar daripada mulut dia juga tu. Anak pergi mati dia lihat nampak anak pergi ni mengucap anak pergi apa? Buat anak di tindak hal itu, anak kuati ke apa? Anak kuati, tu safe. Nak royak kata hati sangat terikat dengan benda tu, saya ingat tak boleh cabut dah. Waktu bina usulannya. Wal-iyazabillah, minah. Wal-iyazabillah, minah.
Dunia. Tengok ulama kata apa ni? Apa kesakit temati itu, sakit mati itu terhenti di atas kesenangan dunia. Kalau kita sedap banyak, dia sakit banyak. Mati. Kalau sedap sikit, dia sakit sikit. Tu dia, dia gantung situ, dia terhenti itu. Itu orang yang senai banyak tu, dia sakit mati banyak tu. Allah beri tepung ke sakit saya banyak. Dia kena tepung belakang. Sekiranya orang yang sakit mati tu. Sakaratul maut. Maka bersabda Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun jawab. Nabi Isa kata Allah. Tercengang aku. Heran aku. Aku heran. Aku pelatlah. Eh. Tercenganglah aku. Nabi Isa kata. Eh, helgai aku ni. Tercenganglah aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Tercenganglah aku bagi suami sekalian suami engkau yang tinggal. Yang yakni yang masih hidup. Tulis itu pada yang tinggal. Yakni. Segala mereka yang sedang mencari dunia. Tetapi belum lagi dapat kebinasaan pada akhir umurnya. Tutup laki ramai lah ni. Tutup laki bagi dunia ni banyak lagi. Hok mapoh gida. Hok mati gida pengamal. Hok tak ada apa. Tak ada nak tolak cerah ni. Kalau cerah ni dulu selamat. Kalau cerah ni dulu. Tolak tiga lalu selamat. Tinggal ada tolak satu rojak pelik. Tolak dua rojak pelik. Tak ada. Aduh. Tolok tiga ada pun buta lagi. Saya. Dan saya nak lepas sana. Kok buta dah. Tolok tiga pula. Buta pula. Dan saya. Ya, ya umir gila. Ha, kalau tak ada cerah. Lepas tu pakai mati dari hati kita. Maka aku heran bagi mereka. Bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Bitapo macam mana tiada mengambil teladan, tiada mengambil pengajaran, tiada ambil contoh pengajaran oleh mereka itu. Mereka itu suami engkau yang tinggal tu. Eh kan, aku heran tak ambil pengajaran, tak ambil ibrah, tak ambil iktibar, tak ambil teladan, tak ambil buat pengajaran oleh mereka itu. Tiada mengambil teladan dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Dengan sekalian suami engkau yang dahulu. Jadi sekalian mereka yang mati. Sekalian mereka yang mati. Di dalam kesenangan dunia. Kenapa tak ambil baik dah? Tak boleh buat gapa pergi juga. Orang kaya itu pun. Oh, kaya banyak-banyak pun tak ada jawab ke pergi juga. Mati dalam keadaan tu. Eh, tak ada faedah aku cari diri banyak. Tak ada faedah aku hipung diri banyak kita lalu. Yang berisah dah hari lah. Pada ada lagi tu kan tak ambil pengajaran kepada mereka. Sotok laki mu mati-mati dulu. Suami engkau yang dahulu, yang telah mati dahulu tu. Hot cerah tu cerah gila, hot cerah alhamdulillah. Lama ni. Tapi berapa orang hot nak belapa cerah tu. Nak belapa cerah dengan dunia tu. Sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Tak apa dah. Kalau tak nikah di mula ni payah juga. Nikah juga, tepuh juga. Tapi nak cerah. Nak dikerah. Nak we kita tolak. Tolak dia. Itu. Kalau tak nikah ni mula tak nafsu dululah tu. Tu tak boleh tepuh dengan dunia ni mula ni. Tak ada. Dia kena tepuh tu. Tu dengan keadaan dunia ni.
Tapi bila kita tepuh dengan dia, usaha kita mencerai, mentolakkan daripada dia, jangan 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 biarkan, jangan kerana dia bunuh kita. Itu satu kisah atau satu cerita daripada hadis Ibnu Abi Dunya dan kita sambut dunia dia. Wallahu a'lam. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Al-kibr, takabbur. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يخشى. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.